kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang itu ada di tangan Anda semua. Karena Anda bukan pengguna, Anda adalah pemilik tanah air ini. Anda bukan pengguna, Anda adalah owner dari segala opportunity yang tumbuh di negeri ini. Dan Anda berhak atas itu. Semua opportunity yang tumbuh di bidang fintech, di bidang payment gateway. Tadi pagi bahkan saya dapat berita dari seorang sahabat saya. Bagaimana ada satu kawan kita, saya tidak menyebut kompetitor, ada satu kawan kita. Satu bulan transaksinya 4 triliun rupiah. 4 triliun rupiah. Mereka punya sekitar 400 ribuan outlet, 400 ribuan agent, 400 ribuan warung. Lalu bagaimana kita? Yang kita mengklaim kita ada 5 juta orang. 5 juta orang, bos. Berarti ada 8 kali 400 ribu. Berarti kita akan punya omset sedikitnya. Harusnya kalau kita bekerja, itu kira-kira 30 triliun rupiah per bulan. Catatannya kita kerja loh. Catatannya kita tidak berhenti, kita tidak diem. Dan saya yakin, di balik tepuk tangan saudara, saudara bingung. Ini sebenarnya apa sih? Yakin, karena kita belum masanya. Belum nyampe. Sejujurnya apa? Sedikit sekali orang yang sudah nyampe pada ilmu ini. Hari ini, sedikit sekali orang yang ngerti ilmu ini. Sedikit. Kita ini pelaku yang langsung nabrak kan? Kita ini pelaku yang langsung terjun kan? Dengan tergagap-gagapnya, kita sudah ada di sini. Tepuk tangan buat Anda semua. Pokoknya nggak ngerti, wes masuk aja. Nggak ngerti juga, maju aja. Nggak ngerti juga, ya tembak aja. Ya itulah kita. Dan nggak apa-apa. Kita dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini ada di sini. Terima kasih buat BI yang terus mengawal Petreng. Dan hari ini diizinkan oleh Allah Petreng memiliki izin transfer dana. Amin. Saya tidak tahu. Pekerjaan ini adalah pekerjaan Petreng Academy. Bagaimana mentransformasikan apa yang kita punya. Jangan-jangan kita ini adalah kapal perang induk, tapi baru bawa 2 karung beras. Jangan-jangan kita adalah kapal perang induk, tapi kita baru bawa 1 sisir pisang. Bahkan setandan pun belum. Jangan-jangan kita adalah kapal perang induk, tapi kita baru bawa 2 butir kelapa. Ini adalah PR, Petreng Academy. Kenapa judulnya Be Transformers? Ya, Anda lah yang mentransformasikan ini semua. Saya mendapatkan istilah ini dari Prof. Deddy dan kawan-kawan. Oh gitu, saya kira mau jadi Bumblebee. Mau jadi siapa yang ketuanya itu? Optimus, ya. Rupanya memang mentransformasikan ini. Bagaimana kemudian kekayaan kita ini bisa diketahui dan dinikmati oleh orang banyak. PR, kita tidak selesaikan hari ini. Hari ini kita men-celebrate saja. Hari ini kita mentasyukuri saja. Hey, kita udah dapat izin. Lu tahu gak izin ini buat apa? Lu tahu gak dengan izin ini kita bisa apa? Lu tahu gak dengan izin ini kita mampu apa? Dulu ingat gak ketika kita bercanda? Perusahaan mana yang gede buat Petreng? Perusahaan mana yang besar buat Petreng? Let's say kita sebut 1 triliun. Kita akan membeli perusahaan misalkan 1 triliun. 1 triliun ketika dibagi 1 juta, itu 1 juta rupiah. Masih ingat gak candaan-candaan kita zaman dulu? Indosat dijual 13 triliun. 13 triliun punya 40 juta pelanggan. Kenapa kemudian harus dijual keluar? Ya, dengan situasi dan keadaan kita tidak mengerti, kita baik sangka, tapi kita jadikan itu pelajaran. Kalau kita punya regulasinya, kita punya sistemnya, kita punya orangnya, kita punya SDM-nya, kita punya will-nya, 13 triliun dibagi 40 juta. Kalau teman-teman pakai JJ, itu wajib jadi anggota Petreng. Ntar duitnya balik ke situ juga. Kalau teman-teman ini bayar listrik, air, pulsa, ya, bayaran-bayaran rumah tangga, pribadi, sampai nanti ke sekolah, belanja, ya, dan pengeluaran macam-macam dah. Maka menjadi anggota Petreng itu jadi wajib. Sebab nanti sambil bayar, sambil malah dapat duitnya. Semua orang-orang yang pakai Petreng bisa saling transfer, kirim dan menerima dari Petreng ke Petreng. Habis itu, semua orang yang pakai Petreng, Prof,
bisa transfer ke seluruh bank Medan, lawak bang. Dan seluruh bank bisa transfer ke Petra. Kalau sudah begitu, we are bank. Kalau sudah begitu, Pak, ya kita bank. Dan the first, kita yang pertama, syariah digital banking. Yang pertama loh, Ustaz. Hebatnya lagi, bisa kirim dari dalam ke luar negeri, TKI, TKW, ekspor impor, dan dari luar negeri ke Indonesia pakai Petren. Maka yang belum daftar, daftar. Maka yang belum daftar, daftar. Maka yang belum daftar, daftar.